Ini dia strategi bisnis pemula yang bisa kamu terapkan di bisnis pertamamu. Yang pertama, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Misalnya kamu memiliki referensi menu dari kompetitor kamu, kamu bisa memodifikasinya. Contohnya, kompetitor kamu memiliki produk es krim coklat. Nah, kamu juga bisa membuat es krim coklat, namun kamu bisa menambahkan dengan topping ataupun komponen lainnya. Yang kedua, ATP. Amati, tiru, plek, ketiplek. Simpelnya, kamu bisa samain aja produknya. Seperti yang saat ini sedang viral, Kromboloni. Karena pasarnya lagi naik, ya udah, kamu bisa tiru produknya tanpa mengubah apapun. Yang ketiga, APKI. Amati, tiru, kasih inovasi. Nah, kalau ini levelnya agak sedikit lebih susah lagi nih. Jadi, kamu bukan hanya mencontek aja, tapi kamu harus memberikan inovasi lebih untuk meningkatkan wow factor dari produk kamu. Misalnya udah banyak banget nih yang berjualan alpukat kocok. Nah, kita tuh bisa berinovasi menjual mangga kocok, sirsak kocok, ataupun manggis kocok. Ini cuma contoh aja ya. Nah, Sobat Forest, jadi sudah ada yang diterapin belum di bisnis kalian? Komen di bawah ya.